Jempol emang begini ya, semua. Oh. Gitu. Modelnya. Tiduran aja. Lagi kerja atau gimana tadi? Gue lagi jogging. Iya ini jadi kepletak begitu gitu. Jadi geser ininya nih pergelamannya. Pergelamannya ini kepletak. Ya, jadi buat jalan juga ngilu banget ini. Iya sakit ya ngilu. Makanya nggak normal di tapakinya. Iya. Engkel ya pak? Iya engkel. Lemas ya, lemas. Jangan tegang. Naik motor kali nih. Lagi ini dari tangga. Jatuh dari tangga? Enggak, jadi lagi buru-buru. Oh. Kepletek. Kakinya naik semuanya, naik kakinya naik semuanya. Kenapa mas jatuh? Senil. Ini jempol emang begini ya, semua. Ya, oh. Modelnya. Tiduran aja. Lagi kerja atau gimana tadi? Gue lagi jogging. Iya ini jadi kepletak begitu gitu. Jadi geser ininya nih pergelamannya. Pergelamannya ini kepletak. Ya, jadi buat jalan juga ngilu banget ini. Iya sakit ya ngilu. Makanya nggak normal di tapakinya. Iya. Juga udah mulai bengkak. Bengkok. Engkel ya pak? Iya engkel. Lemas. Jangan tegang. Lemas. Jangan dikati. Jangan kaku, jangan dikati. Jangan kaku. Baru kejadiannya tadi. Baru.
Pagi. Lemas. Jogging apaan pagi? Lemas lagi. Lebih lemas. Ini nanti beli dijaga. Ini perbannya harganya kepleset. Iya, ya gitu ya, jadi binder semua kayak. Meleng lagi meleng. Iya. Nepin lagi, bengkak lagi. Tadi seharian bengkak. Orang jatuh dari stagger. Sama di sini juga, ankle juga. Ankle juga lagi. Tadi bengkak. Ini harus bawa longsenannya. Mana? Ada longsenannya sih. Kenapa? Baru juga. Iya itu. Itu kontrol itu baru si kue. Manggung ya, Pak? Maghrib ya, Pak? Iya. Jam 6. Oh, iya udah maghrib. Kelar juga maghrib. Bungkus. Diangkat maksudnya. Terpakai itu tongkat kalau naik motor. Jangan ditapakin ya.
Bisa enggak? Awas kejepit. Ini belum sembuh itu ntar diurut. Wakilin aja. Naik motor kali nih. Lagi ini jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Enggak, jadi lagi buru-buru. Oh. Kepletek. Dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya.